أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat 31, baris yang keenam daripada bawah. Baris yang keenam daripada bawah. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan kalaulah demikian, maka perlulah kita, yakni hamba Allah, melejamkan, yakni mengkekangkan nafsu itu dengan kekang takwa, yakni takwa yang menyerupai dengan kekang kuda, supaya kekal nafsu itu sentiasa taat bagi tuannya. Maka tidak putus ia nafsu dan patuh bagi tuannya, dan tidak melampaui akan hadnya. Maka nafsu itu boleh juga digunakan untuk kebaikan dan kemaslahatan, dan untuk diteguhkan daripada jatuh ke lembah kebinasaan dan kecelakaan. Dan kalaulah demikian, kalaulah demikian, demikian perihal nafsu, yang mana nafsu ini amat sukar untuk kita menjaga dia. Nafsu ni nak hapus tak boleh, nak pisah, nak kikih terus tak boleh. Kerana nafsu tu adalah diri kita sendiri. Nafsu adalah diri kita. Tetapi nafsu ni, jangan kita harap bahawa nafsu ni memandu kita kebaikan. Dan jangan kita harap nafsu ni muafakat, bersetuju dan menolong kita untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tabiat semula jadi nafsu ni sentiasa berlawan dengan kebaikan. Dan memang Allah jadikan nafsu tu berlawanan dengan kebaikan, dan ingin buat apa yang melalaikan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalaulah demikian, demikian kelakuan nafsu, maka perlulah kita hamba Allah melejamkan, mana mengkekangkan nafsu itu dengan kekang takwa, yakni takwa yang menyerupai dengan kekang kuda. Dia lejam. Asal bahasa lejam ni kekang hok ada di mulut kuda. Tu asal makna, asal makna lejam apa panggil apa? Apa panggil apa tu? Ni bilijamit taqwa dipanggil. Dia hok ada di mulut kuda tu, hok dibuat pasang hok penunggang duk atas kan, dia kontrol kuda kan dengan tali lejang. Atau asal makna kitab ni dia panggil apa? Bilijam taqwa, dengan lejam taqwa. Mana apa? Nak kawal, nak kontrol nafsu adalah dengan taqwa. Nah, tapi diumpamakan dengan lejam, asal lejam ni hok ada di mulut kuda tu.
Jadi oleh kerana nafsu ni hok paling sukar, dan asal jadi nafsu ni dia sentiasa berlawanan dengan kebaikan, nafsu ni sentiasa nak dorong kita buat kejahatan, maka kita kena kawal nafsu kita dengan takwa. Kawal nafsu kita dengan takwa, yang mana nafsu ini salah satu daripada empat awaik, perkara yang menghalang kita daripada ibadah. Yang pertama dulu dunia, kemudian manusia, kemudian syaitan. Yang keempat ni nafsu. Kalau dalam kitab Minhajul, dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali, yang diterjemahkan oleh Syekh Daud Al-Fathani, hak minhaj hak jawi lama, bab takwa saja 32 muka surat. Bab nafsu saja 32 muka surat. 32 muka surat bab nafsu saja. Bayangkan panjangnya cerita bab nafsu. Sebab apa? Nafsu ni terlebih besar mudarat dia. Banyak penyakit dia. Asal fitnah, asal dosa, asal kebinasaan mari daripada nafsu. Terkadang semata-mata nafsu, terkadang nafsu yang disokong oleh syaitan. Terkadang semata-mata nafsu, terkadang nafsu yang disokong oleh syaitan. Syaitan tak ada dah. Syaitan kena ikat dah bulan Ramadan. Tak degih pun. Sebab apa? Sebab nafsu sudah terlatih. Sudah terlatih, sudah terdidik dengan latihan didikan syaitan. Jadi guru dia, kawan dia lah, kawan dia, partner dia, kena ikat pun tak ada masalah. Sebab apa? Sebelah pulang dah dilatih. Sebelah pulang dah. Bos sebulan syaitan kena ikat, tak ada masalah. Sebab tu nafsu ni terkadang sendiri, terkadang bertolong dengan syaitan. Ini nafsu, punca segala-gala kejahatan mari daripada nafsu yang asal. Nafsu waktu orang kata inna nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu ni mendorong kita kepada kejahatan. Nafsu hak asal. Dia ada pula nafsu lawamah, nafsu mulhamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, tu hak nafsu hak terlatih. Ini nafsu hak asal. Nafsu ammarah dia panggil. Nafsu yang dorong kita kepada kejahatan. Mana-mana orang yang apa ni, yang tak ada agama tu, hidup langsung membelakangkan agama, mari mana tu? Mari daripada nafsu dia. Orang hok berpoya-poya, orang hok derhaka ke Tuhan, orang panggil apa tu? Orang yang turut hawa nafsu. Orang yang hidup berkiblatkan nafsu keinginan sendiri. Orang hidup turut nafsu, orang hidup berkiblatkan nafsu. Tapi hak tu jelas nyata. Hak tu jelas nyata. Orang yang berkiblat, orang yang bertuhankan nafsu, hak tu jelas nyata, hak rupa kejahatan. Tapi dalam kitab Minhajul Abidin kadang-kadang nafsu kita ni pun dorong kita hak asalnya ada kepada kejahatan, tapi dalam rupa zahir tu kemolek dah, ke arah agama dah. Tapi di nafsu dorong, masih lagi dorong kepada kejahatan, disokong oleh syaitan. Sebab syaitan apabila kita bertaubat, kita tinggal daripada, kita lupa ke agama, kita kembali kepada agama, syaitan turut pulak, syaitan ajah pulak, biar masih lagi boleh ke dia. Di masa sama disokong oleh nafsu. Atas rupa kebaikan. Dulu tak semayang, lening semayang. Dulu tak belajar, sekarang ni belajar. Berubah lah orang panggil. Tapi semayang
Berpandukan ilmu ke tidak? Tak belajar-belajar pun. Bapa semayang? Sebab semayang wajib fardu ain. Dah belajar? Wajib fardu ain. Semayang, mu semayang, belajar fardu ain mudah. Orang panggil itu bertaubat seumpama tu. Tak panggil taubat. Belajarlah kitanya. Sebab apa? Sebab belajar fardu ain. Belajarlah kitanya. Tapi ilmu agama Allah ni luah. Pahamati pun takkan habis ilmu agama Allah ni. Maka ilmu agama Allah yang kita duk belajar ni, hak kefarduan kepada kita, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah, menuntut ilmu agama kefarduan, kewajipan atas orang Islam lelaki, orang Islam perempuan. Tapi ilmu agama Allah ni luah. Ada hak fardu ain, ada hak fardu kifayah, ada hak sunat kita belajar. Hak banyak-banyak ilmu agama ngaji tak habis tu adalah fardu kifayah. Fardu ain tak banyak. Kukuk mana kena lepas fardu ain dulu. Dah kita sekarang dak semayang saja dah kita belajar. Dah kita belajar tu fardu ain ke tidak? Fardu ain ke tidak? Dalam kitab Minhaj kita cerita dulu berkaitan dengan ilmu di hadapan dak ke cerita cara halusi berkaitan dengan ilmu siapa di nafsu ni nak kekang dengan takwa, nak kawal dengan takwa, nak pandukan dengan takwa, takwa yang berasaskan kepada ilmu lah. Sebab kita ni duduk aqabah yang ketiga. Ilmu yang pertama, taubah yang kedua, aqabatul awa'ik ni. Ni yang ketiga. Jadi mana apa? Ilmu kemah dah. Cuma dalam kitab Minhaj ni, dia bukan setakat dia bimbing kita, dia tunjuk kita jalan ilmu mana yang nak kena belajar. Kitab Minhaj ni juga selepas boleh ilmu dia bimbing kita macam mana nak guna ilmu. Ni kitab Minhajul Abidin. Tapi sebelum dia bimbing kita macam mana kita nak guna ilmu, dia bimbing kita yang pertamanya apa ilmu yang kita kena belajar. Itu hak mula-mulanya. Barulah ada takwa. Bila ada takwa, barulah boleh kawal nafsu kita. Hak nafsu, hak asal, semula jadinya, Tuhan jadikan berlawanan dengan kebaikan. Hak asal jadinya. Tak usah dah haraplah. Nafsu nak muafakat, nak tolong kita atas jalan sebenar. Tak usah nak haraplah, kata Imam Ghazali, nafsu nak memandu, nak bawa kita kepada kebaikan. Jadi maknanya walaupun berubah pun ikut pada nafsu, nafsu ikut suka dia. Kalau tak ikut bimbingan, sebagaimana yang dibimbing oleh Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Minhajul Abidin. Ini perlu kepada kita. Perlu pada bimbingan, apa ilmu yang kita nak belajar. Lepas cukup ilmu, bimbingan macam mana nak kita praktikkan ilmu, nak kita beramal ilmu. Tapi kalau belajar pun tak ada bimbingan, tak ada nak cerita apa lah. Nafsu ni pakai nafsu kontrol lah. Sebab kita nak kekang takwa, takwa ni kita kena berpandukan kepada hukum syarak. Menunaikan segala kewajipan. Meninggalkan segala larangan. Menunaikan segala kewajipan. Di antara kewajipan besar fardu ain kepada kita adalah belajar ilmu agama hak sukatan fardu ain. Hak sukatan fardu ain. Barulah kita boleh kawal nafsu kita dengan kekang takwa. Jadi hak ni sebab itulah saya pilih kuliah Jumaat ni kitab Minhajul Abidin. Kita ambil Minhajul Abidin hak Haji Zakaria Kedah ni, dia juzuk yang pertama ilmu dengan taubah. Kita matlamat besar kitanya ambil kuliah Jumaat ni, baca Minhaj hak Haji Zakaria Kedah juzuk yang pertama, matlamat besar kita adalah yang bab ilmu. Itu hak tujuan besar kitanya. Sebagai panduan kepada kita, kita nak belajar apa? Kita sendiri.
Lepas tu kita nak pandukan keluarga kita. Kemudian kita nak dakwah orang pula. Kita nak dakwah orang. Dakwah ni sama ada kita ajar kawan-kawan kita belajar ataupun, tapi sebelum nak dakwah orang, kita tu dululah. Keluarga kita lah dulunya. Kemudian kita dakwah orang. Belajar ni baguslah. Hak paling besar dakwahnya, kita atur program belajar. Program kita handle. Kita handle program kelas. Handle program kelas ni kena aktif lah. Kena kenal orang. Lepas tu nak handle program kelas ni pun lah. Belanja dia pun besar lah. Kena ada belanja lah. Nak atur program. Apa-apa program yang kita nak atur. Program kebaikan ke, program hak tidak kebaikan ke, mesti kena ada belanja belaka. Kena cukup belanja belaka. Apa program, kena cukup belanja belaka. Jadi dakwah yang besar kitanya, kita boleh adakan program-program agama di tempat kita. Tapi sebelum kita nak ada program agama ni, kita kena faham betul benar dulu. Kita betul lah belajar tu fardu ain. Hak mana fardu ain? Ha, kena kita tu kena kemah molek dulu. Takut jadi habuang nafsu semata-mata, habuang suka semata-mata, habuang berhi, hawa telinga semata-mata. Bukan ilmu yang tujuan besar kita adalah untuk keluar daripada kelam jahil fardu ain kepada terang ilmu fardu ain. Daripada kita wa'amah tanpa ilmu kepada kita wa'amah dengan ilmu fardu ain. Itu niat tujuan kita belajar. Sebab ilmu fardu ain ni berkaitan dengan kehidupan agama harian kita. Ilmu fardu ain sebab apa diwajibkan atas tiap seorang-seorang? Sebab kita seorang-seorang ni diwajibkan hidup atas landasan agama. Agama kita Islam, iman, ihsan. Jadi kita nak hidup atas landasan agama, nak jadikan kita ni betul-betul atas landasan agama, kena adalah ilmu agama. Ilmu agama mana? Hak fardu ain kepada kita Islam, iman, ihsan, tauhid, fiqh, tasawuf. Jadi kita nak hidup atas landasan agama berpandu pada ilmu agama. Tu tujuan kita belajar. Kemudian tadilah kita nak berdakwah pula. Biar orang lain tu pang boleh belajar retik. Kita aktifkan tempat kita. Kita elang rata reti. Apa ilmu yang kita nak suruh orang bawa kepada orang ramai-ramai mari tempat kita. Jangan semata-mata nak aktif. Orang tanya siapa kok tukang handle kok. Aktif sungguhlah dianya. Surah dia memang sehu sungguh. Panggil orang hok glamour-glamour, hok kelah-kelah. Ha, sekarang ni orang glamour kelah-kelah mai rembah-rembah ke apa kita? Rembah ilmu fardu ain. Rembah ilmu nak kenal Tuhan, betul pegangan kita, kemah akidah Ahlussunnah Wal Jamaah ke? Ilmu nak ajar kita betul amal ibadat ke dak? Ilmu untuk kita kemah akidah Ahlussunnah Wal Jamaah ni, itu dipanggil al-fiqhul akbar. Pemahaman yang paling besar dalam agama kita akidah. Dah ajar dah akidah. Ramai-ramai duk mari tu ada cerita bab akidah. Tak ada, tak ada awal-awal lagi. Tak luluh awal-awal lagi. Ada kelas akidah. Kelas bab sembahyang bang pula tiang agama. Ada ke dak? Tak ada, tak luluh juga. Sebab tu hak asas. Ada tasawuf. Kau nak jaga ni hati perut kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni. Betul tak betul hati perut kita? Tak ada, tak habis kok, tak selesai. Ada tiga-tiga tu barulah kita betul-betul dakwah orang kepada ilmu agama untuk kehidupan beragama. Cukup tiga ni, kita bolehlah sambil-sambil hok lain retek-retek. Nah, nak cerita juga dengar selain daripada tu, kita sambil-sambil kan. Tapi matlamat kita aktifkan kelas tauhid, fiqh, tasawuf. Kalau tak gitu, nafsu semata-mata. Nafsu penganjur dan nafsu pendengar. Penganjur dapat nama, pendengar boleh isi masa antara maghrib dengan isyak.
Benda ni untuk halwa telinga, untuk suka semata-mata, bukan berpandukan kepada takwa. Takwa buat segala yang Tuhan suruh. Mana di antaranya belajar tauhid, itu boleh jadi takwa. Belajar fiqh fardhu ain, tu dia panggil takwa. Belajar tasawuf fardhu ain, tu dia panggil takwa. Ha, ini barulah nafsu yang dipandu oleh takwa. Kita dalam bab agama ni bukan kata nak senang-senang, nak sedak-sedak. Kita nak baiki diri. Matlamat kita nak baiki diri sebab kita nak amal bekal akhirat. Itu matlamat besar kita ni. Selesai tiga tu, ilmu agama Allah luah. Ilmu agama Allah luah ni kita belajarlah. Sebab apa? Dak fardu ain pun fardu kifayah. Fardu kifayah pun fardu. Belajar boleh pahala wajib, bukan pahala sunat. Tapi kok-kok mana pun selagi tak lepas fardu ain, tak boleh nak gomok fardu kifayah. Sebab ada juga yang bertahun-tahun aktif. Dan kita ni pula bertahun-tahun belajar. Jerbah situ, jerbah sini, hunggah situ, hunggah sini. Tapi pergi kepada persoalan pegangan, tak lepas-lepas pun. Tak reti-reti pun. Apa apa ni? Tertipu atas rupa kebaikan. Siapa yang menipu? Syaitan. Bertolongkan nafsu berahi kita, suka kita. Yalah, bagus dah nampak lah. Suka kepada majlis ilmu, bagus dah sahihnya. Tapi tadilah majlis ilmu hak mana? Hak sedap-sedap, hak senang-senang. Kalau belajar fardu ain ni sakit. Sebab apa? Tauhid, tauhid kita yang nak kena baiki. Pekos maya bang, pekos maya bang kita nak kena baiki. Kalau cerita berhati kok, senyakit hati kita, dua nyakit hati, hati kita, hak mazmumah tu macam hak kita belaka, ha, kena baiki, kena perubat. Maka ilmu tu nak kena mahain sungguh. Ilmu tu nak kena ingat sungguh. Sebab apa? Sebab sifat mazmumah ni lama dah duduk di kita. Kita buang, kita hindari pun dimari sokmo. Maka kita kena kenal sokmo ni, hak tambuh ni, hak sifat mazmumah ni. Mana bukan setakat belajar, dengar, sandar, tak payah mikir dari apa. Bukan setakat mikirlah. Kena telaah, kena murajaah, kena bertanya. Jadi payah apa macam tu. Kita orang tua ni setakat nak belajar, nak sandar dinding, tak mau mikir-mikir banyak dah. Sebab kita orang tua dah nak mikirnya. Dah nak dengar ke apa? Nak dengar senang-senang, sedap-sedap. Lepas tu hawa nafsu. Itu bukan takwa. Maka bila tak kekang nafsu dengan takwa, ha, nafsu memandu kita. Kalau nafsu memandu kita, semula jadi nafsunya dia tak dorong kepada kebaikan. Ha, ni kena kemah, kena atur molek. Tambuhlah kitanya. Zahir macam gaya sangat, hakikinya tak ada benda. Zahir macam gaya lah, gaya agama. Ke mana? Biar apa-apa asal gaya. Biar ilmu kau sombong, pergi gaya agama. Dengan uniform-uniform agama. Baguslah uniform agama. Tapi setakat saling uniform saja, setakat orang panggil kita tok lebah, tak jadi apa kalau boy saling uniform. Uniform barang je beli kedai banyak tu. Tak ayah mana nak saling uniform. Tapi bukan menafikan uniform agama. Bagus uniform agama. Tak ambil saling uniform saja. Hakikinya tak ada apa satu. Mana minhak dia pandu ilmu, cari ilmu. Lepas tu dia pandu pula. Ada ilmu saja tak pandai nak guna, tak jadi apa juga. Ha, dia pun pandu kita macam mana nak guna. Itu dalam kitab Minhajul Abidin. Tapi dalam bab ni, siapa sebenarnya yang bertanggungjawab nak atur ilmu ni biar kena dengan sukatan dia? Kena apa panggil apa? Dengan basic apa? Silibus. Betul tak? Basic ke? Silibus ke? Siapa yang... Kalau ilmu dunia, semua tahu belaka tau.
Pelajar tahu, cikgu tahu mana hak basic, mana hak silver. Kan gitu? Kita tahu sekolah kodang gitu je. Mak ayah pun tahu. Oh, mak ayah pun tahu. Anak dia lemah, anak dia hak ilmu mana hak agak dak gerak. Ilmu mana agak lemah sikit. Ayah dia pun cari mana agak ada tuition. Oh, maknanya bukan kata pelajar, cikgu, mak ayah pun tahu. Ini kerjasama solid dalam bab ilmu dunia. Ini kerjasama solid sungguh. Lepas tu berjaya ilmu dunia. Sebab apa kerjasama? Setiap penjuru ni kerjasama. Ilmu agama. Ilmu agama. Kita orang belajar, tahu hak mana hak basic. Kau ni masing-masing kena letak molek. Tapi nak letak tanggungjawab ni, siapa dia? Kita lah mukallaf. Kita akhir balik. Kita bertanggungjawab sendiri. Ini hak diri kita. Kita bertanggungjawab sendiri. Nak pilih mana ilmu yang wajib fardhu ain kepada kita yang belum kita selesai lagi. Tak selesai pun yang belum kita mulai lagi. Ilmu mana? Selesai dah selesai ni, tu kita sungguhlah pulaknya. Kita ilmu fardhu ain mana yang kita belum mulai? Eh, mulai dah, tapi orang ni seilmu ni kita kurang sikit. Kurang sikit faham. Kita nak ni, nak kemah kurang sikit kita faham. Kita sendirilah. Sebab kita belajar ni kewajipan fardu ain. Bukan isi masa kosong, bukan tunggu isyak kalau kuliah garik. Kita sebab apa? Kita antara kita ni masing-masing tak sama. Kalau sekolah tu dia sekata, dia kelas-kelas sekata kan. Lulu-lulu. Atau senang tu. Lulu 100%. Tahu kan gitu? Naik nama sekolah. Lulu 100%. Kenapa tu? Hak basic-basic lulu belaka 100%. Naik nama sekolah. Bukan setakat 100%, tinggi pula markah. Naik nama sekolah. Hak ilmu dunia. Ilmu agama. Ini atas kita sendiri-sendiri. Kita kena nilai sendirilah. Tapi kita kata pulak dah kita ni. Kalau minhaj, dia ajarlah kitanya. Tapi kalau kita tak baca minhaj, kita nak ambil tahu mana kita ingat ke. Daripada kita tak kenal sejik surah, lepas kita kenal sejik surah, kita tak main sejik, ingat ke selesailah bab ilmunya. Sebab kita harap orang ngajarlah bagi kita hak ilmu yang secukupnya kepada kita. Sebab kita tahu gapa ni. Maka di antara yang bertanggungjawab besarnya adalah pulau. Tapi kita bertanggungjawab sendiri tu sebab kita mukallaf. Tapi di antara yang bertanggungjawab lebih besarnya adalah guru. Pengajar itulah yang paling besar tanggungjawab untuk menunaikan kewajipan. Orang mengajar kita kata lepaslah yang dia alimlah fardu ain. Macam ni nak menyampaikan agama, nak ajar ke orang, dia nak tepat. Tepat yang nak tuju ni, tepat ni ilmu fardhu ain mana hok tak cukup lagi. Kena usul lah, kena tanya. Jepuk mengajar, dah situ ada gapa. Saya nak ajar gapa ni. Apa lagi tak cukup situ? Cukup belaka dah tiga-tiga. Dah tiga-tiga cukup tauhid, pekoh, tasawuf. Hok mana hok agak lemah sikit. Tauhid, saya pergi ajar tauhid lah. Itu tanggungjawab guru. Dia bukan mari beri, lepas tu balik. Itu nafsu. Itu nafsu. Sebab orang mengajar, takkan tak boleh mengajar fardhu ain? Pasti dia alim fardhu ain. Kalau diri sendiri pun tak alim fardhu ain, tak boleh jadi guru. Dia kena jadi pelajar. Dia lah kena ajar fardhu ain. Kita minta dengan dia lah. Adab guru ni banyak. Kalau buka dalam Sayyidus Salikin, adab guru ada 17. Adab murid 7 je. Adab guru ada 17. Sebab apa? Ya, derebar kan. Tukang bawa dia kena lesen banyak sikit lah. Dia banyak peraturan dia, dia banyak undang-undang dia, dia banyak adab dia. Dia ada 17 adab.
dalam kitab Sairus Salikin. Di antara adabnya yang saya ada ambil di sininya, yang dinyatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam kitab Bidayatul Hidayah, mana wasaddal muta'allimu an ay yashtaghila bi fardil kifayah qabla al farad min fardil aini. Kalau terjemahan dalam kitab Sairus Salikinnya, hendaklah ia guru menegah orang yang belajar fardu ain, dia kena sekat orang ni mari belajar fardu ain sebelum selesai pelajar dia daripada fardu ain. Ha, tu adab guru. Hendaklah disekat ni fardu kifayah ni, demo fardu ain lepas ke dak kena ngaji fardu ain dulu. Ha, ni adab guru. Kita pula di antara adab murid hok tujuh ni, salah satu adab muridnya, jangan meninggalkan fardu ain sebelum daripada kita selesai ilmu fardu ain. Sebelum selesai fardu ain tak boleh tinggal ngaji fardu ain. Tu adab kita. Ada orang mengajar, tiba-tiba ada orang mari, ni kelas kita ni kelas tinggi dah. Sebab apa? Kita mengajar fardu kifayah, kelas khusus dah sikitnya. Bagi pelajar lama-lama dah. Tiba-tiba ada orang baru nak tupang retik, awak pergi belajar fardu ain lah. Kelas kita ni bukan fardu ain, itu adab guru. Tapi kalau guru mai rembah fardu ain tak mana hala, tidak beradab, akan bertanggungjawab ni semua ni. Kita pandai cerita dai nak menyampaikan, nak berdakwah agama ni, tengok mad'u dia. Lepas menyampaikan agama, ajak-ajak, kena pula apa panggil apa? Follow up apa panggil? Ha, kena selidiklah balik macam mana penerimaan. Ini panggil bertanggungjawab, sebab kita nak menyampaikan agama, nak jadi orang mengaji agama ni, mengaji agama hak sungguh, hak fardu ain. Bila ada ilmu agama hak fardu ain, boleh beramal dengan amal agama. Dan kehidupan dia kehidupan atas rei agama, landasan agama yang sebenar. Ketidak nafsu lah. Kita mengajar ni pun ada berahi dan berahi kita pun ada juga. Kita ada keinginan. Lama-lama mengajar fardu ain, puas juga nafsu. Puas. Dah ilmu fardu kifayah. Puas tak puas apa? Nak mengajar fardu kifayah macam mana? Kalau tepat tu dah kemah molek lagi. Macam orang ngaji pondok. Dia hak banyaknya bukan ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah. Hak fardu ain tu tetap dah. Masuk ngaji pondok mula-mula fardu ain lah dulunya. Tapi duk pondok lama-lama tu bukan belajar fardu ain. Fardu ain sekejap selesai lah. Belajar fardu kifayah. Lepas tu kita masuk dalam kampung, kita nak ajar ilmu fardu kifayah. Nak ajar ilmu fardu kifayah, kena tengoklah pula orang hak nak belajar lepas dah fardu ain. Mana kita orang ngajar ni pun tak boleh ikut kepada keinginan kita. Keinginan kita macam-macam, nak ajar ilmu tu, nak ajar ilmu ni, tengoklah pula. Nak ajar macam mana kita belajar pondok dulu fardu kifayah, ha, kena ngajar pondok lah. Barulah boleh ngajar fardu kifayah, sebab pondok fardu ain cukup. Bolehlah kita buat gitu. Tapi kalau kita orang pondok, masuk kampung, kena ajar ilmu untuk kampung lah. Tu ilmu kau dah belajar bertahun-tahun tu, karat lah, memang karat. Ilmu ni kalau tak baca, tak beri kat orang, pakai karat situla je. Di ilmu dengan harta ni tak sama. Harta kita simpan, kita tak beri kat orang, baru selamat. Selamat daripada habis lah. Tapi ilmu kalau kita simpan, tak beri kat orang, karat situ je. Dengan kita-kita pun gelak gambar. Dah karat pun. Belajar bertahun-tahun pun. Sesuai tak kita nak bawa kepada masyarakat. Kapung kita ajar cara kapung. Bukan kalau orang yang mitok sendiri tu. Kelas dia pun mitok. Kitab ni dia mitok. Kita pun kena bina sehat. Sebab orang mitok tu kadang-kadang dia tak tahu apa keperluan dia. Kita bina sehat. Gigi baca, nak suruh baca apa ni? Baca tafsir ya. Kadang-kadang nak baca apa ni? Ustaz baca hadis ya. Boleh nak baca hadis. Baca hadis hukum. Hadis bab taharah. Tapi baca hadis bab taharah, pada duk pening bab hadis lah. Hadis ni kata gini, hadis ni kata gini. Ada hadis kata batal, ada hadis kata dah batal. Pada pening situ je. Boleh? Baca tafsir. Tafsir lah. Boleh nak baca tafsir.
Saya ngaji dulu komang tak komang pun khotang jalan lain 8-7 tahun khotang tafsir jalan lain kalau pondok jalan lain 7 tahun khotang dengan dua tu guru. Saya mengaji pondok Pasir Tumbuh start daripada tengah sebelum suratul kahfi dengan arwah Tok Ayah Sing Pasir Tumbuh siapa habis. Lepas tu saya pindah ke pondok Kerandang, ini Baba Najibuddin Kerandang. Saya dah ngaji daripada awal sampai ke tengah khotang lah. Pasir Tumbuh 3 tahun khotang, Kerandang 4 tahun bawah habis baru nak khotang separuh Pasir Tumbuh. Di pondok Kerandang khotang separuh capur 7 tahun. Lepas tu kita letak mana? Letak dalam almari. Mengajar ke dok? Mengajar apa ke dok? Belek ke dok? Lepas tu mana? Karak. Tak karak lah. Gitu lah. Ajar lah. Nak ajar siapa? Keinginan. Keinginan. So, dok kira. Keinginan. Kita kena menyampaikan agama mengikut keperluan. Kalau kita masuk kampung, ajar untuk kampung lah. Hak tula. Hak tula. Tak tempat lain-lain kan? Tempat lain-lain. Hak tula ni bukan setempat. Tempat lain. Kena gitu. Puas tak puas pun gitu. Apa? Kita mengajar kena ikut hukum. Orang belajar, ha, dia kena cari sendirilah. Kalau orang mengajar sendiri pun tidak ikut hukum, dia pakai gomong, pakai letok, pakai beri je. Macam mana kelas malam ni? Anta nak mengajar. Anda mudah je. Anda pilih satu dua ayat. Anda pun hura-hura-hura pergi pada isu semasa, tunggu isyak. Baik isyak anda berhenti. Oh, gitu je awak rembak-rembak ilmu. Ha, ni cakap sama-sama anak lah ni. Anak hantar. Siapa anak hantar? Sesama pengajar lah. Anak gitu, cari tu tiga ayat, sesuaikan dengan isu semasa. Itu je. Orang dengar memang suka. Kita mengajar pun ikut nafsu. Orang dengar pun halua telinga nafsu. Bukan dipandukan dengan takwa. Ha, takwa fardu ain dulu. Barulah kita boleh pandukan nafsu kita dengan kekang takwa. Kalau tidak, kita tak pandu dengan kekang takwa, maka nafsu kita, nafsu hak asal, dia tidak muafakat pada kebaikan, didorong kepada keburukan, didorong kepada kejahatan. Jadi nak comelnya dalam kitab Minhajul Abidin. Dipandu kita dalam bab ilmu. Dipandu kita dalam bab macam mana kita nak beramal dengan ilmu. Dia ni Minhajul Abidin ada hak terjemahan rumi-rumi tu. Kalau buka hak Syadaw Al-Fatani, dia bahasa lama sikit. Buka hak terjemahan rumi hak baru-baru tu, baca depan. Dia akan cerita di situ setakat mana fardu ain kalau tauhid, hak baki fardu kifayah hak mana, fardu ain pekoh setakat mana, hak baki tu hak mana. Ada kita kata insya-Allah sampai. Tapi untuk kita baca sendiri ataupun baca ni, baca minhaj kita sendiri tengok depan. Dia ada sukatan tauhid, pekoh, tasawuf setakat mana hak fardu ain. Sebab apa? Sebab kita nak jalan atas jalan takwa. Bila kita jalan atas jalan takwa, barulah kita boleh pandu nafsu kita. Pandu nafsu dengan pandu takwa. Maka perlulah kita hamba Allah melejamkan, mengekangkan nafsu itu dengan kekang takwa, yakni takwa yang menyerupai dengan kekang kuda, supaya kekal nafsu itu sentiasa taat bagi tuannya. Turuk tuan dia. Tuan mana ni? Tuan yang pandu dengan takwa dan tidak putus ia dan patuh bagi tuan dan tidak melampaui akan haknya. Maka nafsu itu boleh juga digunakan untuk kebaikan dan kemaslahatan. Memang kita nafsu ni kena guna. Nafsu ni tak boleh nak buang. Sebab itu alat kita, pekakak kita, senjata kita. Kita nak buat kebaikan pun kena ada nafsu, kena ada semangat. Kalau kebaikan tak ada semangat, tak ada gimana juga. Kebaikan, kemaslahatan, nafsu. Dan untuk diteguhkan daripada jatuh, kelembah kebinasaan dan kecelakaan pun nafsu. Jadi kita nafsu ni, yang pertamanya, kita jangan turut nafsu berahi kita tanpa ikut ketetapan syarak. Yang keduanya, kita tekankan nafsu kita dengan patuh pada agama. Yang ketiganya, kita minta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Maka mulailah ia mengambil dan menempuh ini aqabah sambil ia memohon pertolongan kepada Allah
jalla zikru semasa menempuhi Aqabah ini. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahhimna fahma sabiqin warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.